Halo pemirsa, selamat bertemu lagi di channel saya Panji Gunawan Nugraha. Dan hari ini kita nggak kemana-mana, kita bikin konten di rumah aja. Di rumah. Kita di rumah aja. Suasana lagi hujan. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalain loncengnya. Like, comment, share jika informasi ini bermanfaat. Hari ini kami mau bikin konten unboxing paket yang udah datang. Ini dia paketnya. Ya, ini dia paketnya yang mau kita unboxing. Isinya apa ya, guys? Penasaran kan? Ini ada 1 2 3 4 bungkusan paket yang mau kita unboxing bareng-bareng sama kalian, guys. Habis ini kita unboxing ya. Itu udah ada guntingnya. Oke. Mari kita unboxing dulu. Ya. Ini kita mau buka paket yang pertama dulu, kita unboxing paket yang pertama. Ini dari Surabaya paketnya. Kita ini bikin kontennya di rumah aja, nggak kemana-mana, karena cuma mau unboxing paket aja. Nanti kalau barangnya bagus, recommended, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi biar kalian bisa ikut beli juga. The lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue. And yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Ya, ini tadi paketnya udah kami buka, udah unboxing dulu paketnya. Ini ada obeng main sama obeng plus. Ini beli yang merek Tekiro biar awet, udah agak lumayan lah, tapi ya belum begitu bagus, masih ada yang lebih bagus lagi, tapi udah lumayan bagus, udah lumayan mahal ini. Yang pertama paketnya ini tadi obeng main dan obeng plus, sesuai ini guys, bagus, sesuai. Ini yang model ketok ya, bisa buat diketok, kalau beli bisa buat diketok. Ada besinya, dia tembus dari besinya, tembus dari sini ke sini. Ini obeng main plus Tekiro.
Terus yang kedua paketnya ini ada kunci T, Tekiro juga, kunci T Tekiro. Nomor 8. Ukuran 8 mm. Ukuran 8, terus ada kunci Y. Kunci Y dari Tekiro juga. Merek Tekiro itu karena yang kunci 8-nya kita udah beli. Kita ambil kunci Y-nya, model Y-nya yang buat baut 10. Ini yang 12, ini 14. Jadi ini kunci Y 10, 12, 14. Terus yang ketiga, paket yang ketiga ini ada tang. Ini tang kombin, namanya tang kombinasi. Jadi dia bisa buat cepit, buat potong, buat apa buka baut. Ini mereknya Camel. Tang kombin merek Camel, tapi kayaknya lumayan, ini bagus, sesuai. Nanti saya kasih link deskripsinya dan harganya, nanti saya tulis di deskripsi. Terus yang ke 1, 2, 3, yang keempat ini ada apa? Ini merek Bison. Oh, ini kunci ring pas Bison, kita juga ambilnya yang ukurannya dipakai aja ya, yang biasanya sering dipakai. Ini dia kunci ring pas Bison. Kunci ring pas Bison, kita cek dulu. Ini ada kunci 8 ring pas, kunci 10 ring pas, kunci 12 ring pas, kunci 14 ring pas, kunci 17 ring pas, dan yang terakhir kunci 19 ring pas. Bagus ini barangnya, guys. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya, sama harga-harganya. Atau nanti tinggal klik aja linknya, nanti pasti udah keluar harganya. Ya, ini tadi beberapa alat perkakas bengkel. Tapi bukan buat ngebengkel ya, guys. Ini alat cuma alat apa namanya, kita sedia aja di rumah. Buat yang di rumah ini penting banget alatnya, nggak perlu banyak-banyak, ini aja cukup. Buat yang punya motor juga bisa, buat yang punya sepeda juga bisa, betul-betulin rumah, betul-betulin pintu kalau mau ganti engsel atau mau ganti gagang pintunya, itu bisa pakai ini. Yang buat yang punya mobil juga mau ngenceng-ngencengin apa gitu, yang sekiranya mau ke bengkel males ya, guys. Mau ke bengkel itu males, terus paling enggak kalian punya alat ini. Yang punya motor juga mau masang plat nomor atau mau ngencengin rantai misalkan, ya itu yang mau ini nanti kita jelasin satu persatu apa namanya fungsi-fungsi alatnya. Oh ya, ada satu lagi alatnya mau saya ambil, cuma ini udah saya beli kemarin-kemarin, udah lama belinya. Saya ambil dulu ya. Ya, saya udah kembali, balik lagi ke kamera. Ini alat-alat yang tambahan yang kemarin saya udah beli, tapi udah lama nih, jadi nggak sempat bikin kontennya. Ini ada kunci L lipat, ini praktis banget. Ini praktis banget. Ini harganya nggak sampai 50.000, tapi lumayan kuat ini. Lumayan kuat, udah saya pakai berkali-kali juga, aman. Terus yang kedua, pompa kecil.
pompa angin buat pompa ban sepeda bisa, ban motor bisa, tapi jangan ban mobil ya. Ban mobil sebenarnya bisa, tapi kalau kuat aja. Tapi saya saranin ini buat pompa ban sepeda atau ban motor aja. Terus yang ketiga ini ada kunci shock. Nah, ini kunci shock. Ini kunci shocknya. Ini kunci shock kemarin ditawarin temen, jadi beli aja, harganya lumayan murah, kayaknya nggak sampai 50.000 saya belinya. Tapi ini mah jarang kepake, kayaknya kok kualitasnya kurang bagus. Nanti lain waktu kita beli kunci shock yang bagusan ya guys. Ini jarang saya pakai, tapi udah yang penting ada gitu, suatu waktu butuh bisa dipakai. Ya, oke guys, tadi udah kita buka, udah kita unboxing paketnya. Ternyata isinya alat-alat bengkel, tapi buat versi rumahan ya. Jadi nggak begitu komplit, cuma ini bermanfaat. Ukur-ukurannya juga, size-size-nya juga pasti sering dipakai, sering dicari. Ini obeng untuk obeng main dan plusnya ini semua yang ada di rumah kebanyakan pakai. Misalkan mobil juga kepake, di motor juga kepake, di peralatan rumah tangga juga kepake. Misal buat betulin kompor, buat betulin daun pintu, ngencengin daun pintu itu kepake semua ini. Jadi motor, mobil, sepeda juga kepake, sepeda gua juga kepake. Ini obeng. Terus yang kedua, kunci ring pas ini. Kunci ring pas ini juga ini dipakai di yang pakai biasanya motor, kepake. Ini karena ada kunci 8, 10, 12, 14, 17, 19 ini kepake. Motor, mobil juga pakai. Misalkan kalau di motor mau ngencengin rantai kan gampang, nggak perlu ke bengkel, atau males ke bengkel, suka antri cuma mau ngencengin rantai aja kok ke bengkel antrinya banyak, itu bisa bongkar sendiri pakai kunci-kunci ini. Terus contohnya itu tadi, kalau buat mobil ya buat bongkar pasang lampu dan lain sebagainya. Oke. Dan masih banyak lagi fungsinya, tergantung kebutuhan. Terus yang ketiga ini ada tang. Tang ini juga rumah juga pakai, motor juga pakai, mobil juga pakai, sepeda juga pakai. Kalau di rumah ya buat motong-motong kabel, misalkan baru mau bikin apa, stop kontak atau apa, terus nyabut paku juga bisa, motong kabel, nyabut paku. Terus kok di motor juga buat apa namanya, buat motong-motong kabel ya. Ini di mobil juga kepake, ini sangat fungsi banget ini, buat motong kabel, nyabut paku, buat bengkokin kawat atau bengkokin plat, ini alat bantunya pakai tang ini. Terus yang keempat, nah kunci ini, kunci T8 ini biasanya kepakainya di motor kebanyakan, misal di buat buka baut-baut bodi, baut-baut blok mesin, itu pakai kunci T8 juga bisa. Di mobil juga kepake, motor, mobil kepake. Kalau sepeda sebenarnya jarang yang, apalagi sepeda modern sekarang kebanyakan pakai kunci L, dan ini pakainya di motor atau di mobil. Buat kalau di motor buat buka-buka kunci, buat buka-buka bodi, baut-baut ya di bodi itu, kalau di mobil juga kepake. Ini T8 ya. T8 mana tulisan? Nih, kelihatan enggak? Nih. 8.
mm. Buat buka blok mesin juga bak kopling kanan kiri kalau di motor ini. Yang kelima ini ada kunci Y. Kunci Y itu juga multifungsi ya guys, banyak fungsinya, motor, mobil juga pakai ini. Ini ada kunci Y yang ukuran 10, karena yang 8 kita udah pakai kunci T ini. Ini tinggal ukuran 8. Yang ini makanya saya beli yang Y, mulai dari ukuran 10, 12, 14. Ini bermanfaat sekali buat bongkar-bongkar di rumah. Yang punya motor-motor bisa, yang punya mobil juga bisa, buat mobil mau betulin apa aja bisa. Ini sangat berfungsi sekali. Terus yang keenam itu kunci L. Nah, kunci L ini motor juga pakai, mobil juga pakai, ada. Terus sepeda, yang sepeda modern sekarang itu kebanyakan pakai kunci L ya, pakainya ini udah mulai ukurannya juga udah komplit. Ukurannya nih, ukurannya ada mulai L coba nih. L5, L6, L8, terus yang sebaliknya kecil-kecil juga. Tulisannya udah kehapus. Ya, ini yang kecil-kecil juga banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berfungsi banget buat sepeda. Sepeda, mobil, motor juga pakai. Apalagi sepeda-sepeda modern ya, dia udah pakai, kebanyakan udah pakai kunci L semua. Terus yang ketujuh ada kunci shock ini tadi. Tapi ini kunci murahan ya guys. Ini murahan, bukan kunci yang bagus. Ini murah banget, nggak sampai 50.000 harganya. Ini karena ditawarin teman-teman jualan ini, yaudah tak lihat kok komplit, terus dibeli aja, dicoba, nanti kalau rusak juga apa, nggak kepake atau rusak atau gimana, nggak awet, nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki beli yang bagusan. Karena kalau yang bagusan kunci shock ini harganya di atas 300.000 satu set, itu nggak sekomplit ini, itu agak bagusan ya. Oke, alat yang terakhir ini tadi, karena ada azan maghrib kita harus menghormati, jadi kita pos dulu. Ini yang terakhir, pompa ban. Ini juga sangat bermanfaat. Ini harganya sekitar 70 ribuan. Poligon udah awet ini. Ini udah lumayan lama saya pakai. Bisa buat pompa ban sepeda, bisa buat pompa ban motor. Kalau ban mobil jangan pakai ini. Kalau yang punya mobil jangan pompa pakai ini, nanti capek, lelah guys. Kalau pompa ban mobil pakai kayak gini. Ya, ini tadi alat-alat yang apa namanya, yang barusan saya beli, dan saya udah punya beberapa buat kalian yang buat kalian yang mau punya alat-alat ini. Nanti linknya pembelian ada di deskripsi, saya taruh di deskripsi. Ini bukan peralatan bengkel, ini alat bengkel tapi bukan untuk ngebengkel. Ini cuma alat yang kita punya aja buat persediaan kalau darurat di rumah, minimal kita punya ini. Ini kurang lebih ya 300 ribuan lah udah dapat sekomplit ini. Ini bukan alat buat ngebengkel ya. Kalau alat ngebengkel kurang komplit ini. Ini cuma alat darurat, alat bantu buat di rumah yang kalian wajib punya. Kalau buat betul-betulin motor, betul-betulin mobil, betul-betulin sepeda, betulin kompor, betulin pintu, alat-alat rumah tangga yang lain, ini aja udah cukup membantu. Nanti kalau yang susah ya pak ke bengkel, kalau ini buat ngebetulin yang ringan-ringan aja yang kalian juga bisa, jangan buat ngebengkel. Kalau ngebengkel pasti ini kurang banyak, kurang komplit, kurang bagus juga,
mungkin nanti gampang slack atau gimana. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tonton terus videonya. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan video ini, sebarkan ke teman-teman Anda, agar kami lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi untuk bikin konten-kontennya. Terima kasih pemirsa.